Chef Mandorok apa, bro? Ah, kita nak tengok juga sebenarnya apalah yang Chef Izam tu masak. Alamak, hari ni. Alamak, kita masak makanan. Rana lapar ni. Itulah. Okey, kita tengok playback VT ni. Assalamualaikum. Bersama saya lagi dalam segmen apa? Segmen Borak Apa Bro. Seperti biasa, segmen Borak Apa Bro akan bawakan topik-topik yang hebat. Seperti majalah, kerjaya, hobi, kesihatan dan macam lagi. Okey, minggu ni saya nak interview seorang pemain profesional e-sport. Okey, jom kita cari dia. Minggu ni saya nak interview pengalaman dia betul. Ataupun nama sebenar Azrul kan? Macam mana J dapat nama samaran J Hunter ni? Macam mana asal-usul nama ni? Dekat college, ramai orang menyanyi lagu SG Bang pada waktu tu. Iaitu lagu Cik Ainun Janda Muda. Jadi diorang pun asyik nyanyi, Cik Ainun Janda Muda. Jadi saya pun rasa macam diorang punya lagu tu dah tersemat dalam hati. Jadi saya rasa, oh, pakai nama Janda, lepas tu bagi nama Ahmad Salih sikit, Hunter, macam menarik. Jadi saya pun pakai nama Janda Hunter pada asalnya lah. Kemudian lepas tu banyak saya punya penonton, diorang cakap dekat saya, Janda, susah nak tengok live Janda ni sebab nama tu. Nanti isteri tertanya-tanya, eh, kenapa tengok Janda Hunter? Ada apa-apa ke? Jadi saya pun pendekkanlah kepada J Hunter. Lagi mudah dan saya rasa itu lagi sesuai untuk tontonan seisi keluarga lah. Okey, baik-baik. J, saya difahamkan yang J membuat ini sebagai kerjaya J. Mm-hmm. Betul? Betul. Okey, macam mana daripada main game ni boleh menjanakan pendapatan? Pada waktu saya mula dulu, lebih kurang pada tahun 2016, kebanyakan pendapatan kita ni untuk seorang streamer datang daripada tajaan. Tajaan produk, mungkin ada review berbayar. Fahamkan yang J meluangkan masa selama 6 jam, macam sesi pagi 3 jam, sesi malam 3 jam, betul? Betul. Okey. Adakah J berinteraksi dengan penonton-penonton J? Bagi seorang yang membuat live di Facebook, mereka perlu memikirkan diri mereka sebagai seorang penghibur dan juga ataupun seperti seorang DJ radio. Jadi penonton sukakan interaksi antara penonton dan juga DJ ataupun penghibur yang berada dalam skrin tu. Itu merupakan satu perkara yang sangat dihargai oleh seorang ataupun mana-mana penonton di dalam paparan langsung tu lah. Jadi itu merupakan satu perkara yang penting dan antara yang boleh orang cakap menjadikan faktor seorang live streamer ataupun yang membuat paparan live ni berjaya atau tidak. Okey, ini kalau zaman saya dulu-dulu, parents kita mesti macam janganlah main game, apa ni main game, bazir masa, homework tak buat. Jadi macam mana ibu bapa J menerima J dalam buat ni pada kata kita? Alhamdulillah, ibu bapa saya dia sangat memahami dengan tujuan dan juga saya punya jalan kerjaya tu lah. Sebab sebelum ni saya bekerja selama 2-3 tahun dalam syarikat yang menerbitkan permainan video dan mereka dah nampak masa depan saya cerah dalam permainan video. Jadi kalau ada ibu bapa yang masih sangsi dengan kerjaya permainan video ni, diharapkan memahamilah kalau ada anak yang cuba untuk mencari kerjaya dalam permainan video ni, sebab sekarang ni dia punya masa depan agak cerah untuk mereka yang berkecimpung di dalam isukan ataupun dalam pembuatan pembikinan permainan video. Sepanjang terlibat dalam isukan, apa pencapaian yang paling tertinggi yang dia dapat ataupun kejayaan yang macam boleh orang kata wow? Sejak saya berkecimpung dalam bidang isukan dan juga streaming ni lah, antara yang membanggakan saya, yang membuatkan saya bangga di dalam bidang ni adalah saya telah terlibat dalam banyak acara antarabangsa untuk isukan. Saya telah dipanggil ke Singapura dan ke Jepun untuk menjayakan acara-acara
ataupun pertandingan isukan antarabangsa dan lain selain itu. Dari segi tontonan dalam saya punya media sosial pun dia dah berkembang dengan pesat. Kemuncak dia tu dalam, kalau kira dalam total mungkin dalam 2 juta view. 2 juta view tu mana ni? Malaysia sahaja? Malaysia sahaja. Okey, terima kasih Jay kerana berkongsi dengan saya macam mana nak main game tentang isukan ni. Boleh tak saya nak minta tolong? Boleh ajar tak saya macam nak main game ni? Boleh. Okey, thank you. Tekan yang ni, dah. Lepas tu tekan yang button ni. Lepas tu tembak lah. Tembak lah.